Hari ini, kata Pak Erik, eskul renang diliburin dulu. Nanti sore, lu mau gak makan bareng sama gue? Mau kok. Yes. Dinda, tunggu. Iya, ada apa, Cik? Lo dipanggil tuh sama Pak Erik, disuruh ke kolam. Loh, kan eskul renang lagi libur. Mana gue tahu. Udah sana. Iya. Mana Pak Erik? Kata Cika Pak Erik nyuruh aku kesini. Kok gak ada? Dinda kok nggak datang-datang ya? Karena kamu kabur saat ekskul renang, Bapak akan hukum kamu. Renang 10 putaran sekarang. Baik, Pak. Cika, cepat balik ke kolam. Kayaknya tadi Pak Erik manggil. Saya hukum Cika karena dia kabur saat ekskul renang. Dia yang meninggal, kenapa saya yang diskors? Ini sudah peraturan sekolah, Pak. Bapak hanya diskors 1 bulan. Aneh, kenapa Cika sama Dinda bisa sama-sama ditemuin tewas di dalam kolam sekolah ya?